Balikin mobil-mobil saya, uang saya, balikin, jangan kabur lagi kamu. Melalui operasi gabungan atau joint operation dengan kepolisian Thailand dan Interpol, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melalui Subdit Ranmor berhasil meringkus tersangka penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor roda 4 milik public figure Jessica Iskandar dengan total kerugian sebanyak 9,8 miliar rupiah. Usai ditangkap di Thailand, tersangka Christopher Stefanus Budianto langsung dibawa ke tanah air dengan pengawalan tim Divkub Interpolri dan Polda Metro Jaya. Kedatangan tersangka disambut oleh Jessica Iskandar dan sang suami, Vincent Verha, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta pada 21 November 2023. Alhamdulillah, tadi kita berkat kerjasama yang baik juga dibantu dengan Divkub Inter, kemudian juga kerjasama yang baik dengan Atpol, KBRI, Interpol, kita bisa berhasil mengamankan tersangka Christopher. Tadi sudah kita amankan sekitar jam 5 sore dari Bangkok, langsung kita boyong, sudah sampai di Mako dengan selamat. Tadi kita lakukan proses pemeriksaan. Bang, saat ditangkap lagi ngapain bang si bang Christopher itu? Jadi si tersangka ini kami kerjasama dengan polisi di Bangkok, jadi yang bersangkutan sedang ya melakukan kegiatan aktivitas biasa, berjalan di sore hari di pinggir jalan suatu jalan protokol, kemudian sudah diikuti oleh petugas, kemudian pukul 3 sore diamankan. Bang, ya, ada perlawanan nggak sih bang dari? Tidak ada perlawanan. Yang bersangkutan cukup kooperatif. Kami juga tadi sempat melakukan interview awal, yang bersangkutan berjanji akan jujur, akan menceritakan segala perbuatannya. Di pertama itu di bulan Mei 2022 itu si tersangka ke kota Singapura. Dari Singapura tersangka sering bolak-balik antara Bangkok, pernah juga ke Hong Kong, pernah juga ke Vietnam. Itu yang akan kami dalami sesuai dengan perlintasan. Berarti paling lama tinggal di Bangkok? Di Bangkok sendiri, kalau kami dapat keterangan dari imigrasi, itu sekitar 3 bulan di Bangkok itu. Penyidik Subdit Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan mendalami kembali terkait kasus penipuan dan penggelapan dengan tersangka Christopher Stefanus Budianto dengan korban Jessica Iskandar maupun korban lainnya. Dari Jakarta, Willy Amanda, Christian Hendra, Polri TV.